ini ya ci, acara cilik kan teko konsumen ini ya ci. Oh sing tuku. Dadi iya sing tuku. Oh ngiki ngene. Oh iya. Pantes apa enggak nih tak gawe ngene. Oh iya pantes ya tak pakai ya ci. Ini gak pantes gak gelem make aku ya ci. Kalau cicak rawa ini 3.000. Kalau kuping daplek 3.000 dadi 6.000. Kalau ayam bak prima mes ini 3.000 dadi 9. 9 sama ini Cece Elek, Kris Dayanti, kamera 6.000 tadi gambar tikus 15. Gambar tikus 15. Iya. Aku gak gelem buci orang ya, Ci. Iya. Nek dibuci uang bolak-balik kon mangan piro 5 ngaku papat kan gak tahu aku. Wis terserah itu silakan gak apa-apa. Duhe, ana Cak Ji. Get no wish. Ketemu meneng ngene jagongan Surabaya, jagongan karo cacak ya rek Surabaya. Hari ini kita akan jagongan dengan orang yang cukup unik di Surabaya. Mereka ini dikenal dengan dan jualan sate Krisdayanti, jualan ati celeng, jualan mbok nom dan banyak lagi. Dan tentunya pada saat itu yang cukup menarik, yang jadi tebak-tebakan, mereka ini juga apa ya, ngarani pakari togel. Pakari togel itu yang jadi angkringannya itu banyak sekali anak-anak di sana sebelum pandemi. Luar biasa. Segone jenenge sego tabokan. Kota Boan ya cukup terkenal, sangat murah. Siapa dia? Mereka adalah Cak Misnan atau yang dikenal dengan Cak Mis Bintoro. Gimana kabar Cak Mis? Sehat ya Cak Mis? Alhamdulillah. Iya Cak Mis, terima kasih datang di podcast Cak Ji. Dan aku kangen karo jajane atau apa ya, sate ini Krisdayanti. Sate Krisdayanti, sate sinten apa ya Mis? Yang mana ini, yang ini Krisdayanti. Oh itu Krisdayanti ya. Kalau yang ini Cece Elek. Ah Cece Elek. Iki Cece Elek rek ya, iki Cece Elek. Iku jenenge sate Krisdayanti. Coba cek ya. Oh ya, kok tak dilihat nih. Kalau yang ini, yang kuping dablek ini cecek kuping dablek. Oh cecek kuping dablek. Iya. Kak Mis. Iya. Dulu itu jual angkringan atau mungkin istilah disik itu angkringan apa disik sebenarnya? Cukup warung saja. Warung ya, warung sego taboan. Warung sego apa disik? Sego taboan, sego kucing. Nasi bungkus gitu aja ya. Nasi bungkus atau sego taboan. Dulu sejak tahun berapa ya jual sego bungkusan yang kono? Saya mulai itu kurang lebih 39 tahun. Saya sendiri dulu Pak D, dulu kan Pak D. Oh dulu Pak D? Pak D. Sebelum Cak Mis Pak D yang Pak jualan? Pak D, iya. Pak D tahun berapa? Waduh kurang tahu. Lupa kurang lebih? Aja, iya. Berapa tahun kira-kira? Di situ Pak D jualan di Bintoro itu? Ya lebih dari 15 tahun. Wah, lebih aja. Tahun berapa ya waktu itu ya? Sampai gantengnya tahun berapa? Saya 39 tahun kira-kira. Sudah 39 tahun berapa? Saya sendiri. Nah, semenjak tahun berapa? Semenjak 75? 75. Nah, 75 ditambah 15 tahun. Berarti kan gitu aja. Iya. Berarti 75 ditambah 15 tahun, biro, rek? 85? 75? Eh? Lah iya, tahunnya berarti kan tahun berapa jualan di situ ya? Dari tahun 2000. Oh, tahun 2000. Oh. Yang mau. 83, 85. Iya. Terus dulu Pak Deknya itu jualan apa? Ya sama. Ya sama nasi, iya. Sama juga nasi sama, gitu. Iya, dulu kan di Biluan Bintoro itu. Biluannya, Iya, di depannya Pak Dokter Haryono dulu. Yang sebelah barat. Iya. Yang pojokan itu ya. Iya. Terus geser
sebelah nomor 6, pintaran nomor 6. Pintaran nomor 6. Ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang nomor 7. Nomor 7 ya, geser dikit toh, nomor 7. Saya minta itu dijual. Minta yang nomor 7 itu ya enggak apa-apa kalau seperti yang itu. Saya mau, wong kamu ya suka bersih-bersih, mau got kotor ya saya bersihin. Sama yang punya rumah di depannya. Iya, terus saya boleh itu. Boleh jualan. Boleh jualan sampai disitu. Sekarang. Sampai sekarang. Iya. Dulu kan pernah dobrak sebelah-sebelah itu. Saya digandoli ya, Ci. Ojo iki gelem resik-resik, got resik kabeh, gelem biarin enggak apa-apa sama jaga rumah gitu. Sama yang punya rumah. Iya, ya wis minta alhamdulillah saya wis. Yang punya rumah siapa itu? Dulu Pak Weli, bapaknya Pak Weli, terus meninggal Pak Weli. Sekarang Pak Weli meninggal, ganti mantu. Oh, mantunya Pak Weli yang sekarang itu. Dulu jualannya apa, Cak Mis? Sego terus apa lagi? Ya sego, ya kopi, ya jajan-jajan ini. Nasi itu bikin sendiri atau restoran? Mbak Yu, tadi kakak misanan saya. Kakak misanan yang store nasi. Iya, kirim saya itu. Terus yang lainnya? Yo, tetangga itu. Oh, tetangga-tetangga itu juga? Tetangga semua, iya. Jadi lingkup di Noyos itu semua? Iya, iya. Ada orang dua yang di luar di Noyos. Ada ini usus ini sama lumpia itu di luar di Noyos. Ini usus. Orang pakis ini. Usus apa namanya? Usus bulat. Usus bulat? Iya. Oh. Apa enggak dijeneng lo sing lain ini? Cuma usus bulat gitu dok ya itu? Iya, ada lumpia itu. Orang Wonorejo sini. Lah ini orang di Noyos semua. Orang di Noyos semua ya? Ada 15 orang ya. Yang store ke situ ya? Iya. Wah, banyak ya masuk ya? Iya. Itu sejak lama memang seperti itu? Iya, sejak lama. Awal mendapatkan ide jual warung di situ, ya apa dulu itu? Itu kan pati dulunya, saya nggak tahu dulu nih ya. Memang nggak ada kerjaan lain mungkin. Terus jualan warung nasi bungkus itu. Terus sudah tua, saya disuruh neruskan itu. Padahalnya nggak punya anak? Tak? Sudah punya satu laki, lainnya perempuan semua. Tapi nggak mau neruskan? Nggak mau. Oh, nggak mau neruskan. Padahalnya juga di dunia ya dulu? Iya. Orang di dunia semua ya? Semua. Oh, kalau Cak Mis ini aslinya mana sih? Lamongan. Lamongan? Iya. Sekarang anaknya berapa, Cak Mis? Sekarang anak tiga, meninggal satu, tinggal dua. Tinggal dua. Sekarang sudah besar-besar ya, Nak ya? Sudah kuliah semester 4, satu. Yang... Satu nih, masih SMP. Oh, jaraknya jauh ya? Iya. Kuliah di mana, anaknya? Kuliah UNER. Oh, iya UNER. Wah, tepuk tangan. Selamat. Jurusan apa, Kak Mis? Sastra Inggris. Wah. Makanya masuk menerjemano. Menerjemano mendoane dengan gaya-gaya Cak Mis kan cukup responnya masyarakat. Kan banyak ya dari kalangan sapa sih arek nom-nomane gak ro warunge Cak Mis Bintoro kabeh wong ro lah wong Surabaya. Dulu itu saya sering ambil nasi saduan ini sego bungkusan rek. Nasi saduan Cak Mis itu kalau sering kita ngadakan demo, pada saat itu demo kan kita gerakan orang banyak, otomatis kita akan beri makan. Nah, nasinya, nasi bungkusannya itu dulu tuh ya pesennya ke Cak Mis ini, pesennya wakai sampai 300 sampai 500 pandi giling sana. Waduh, luar biasa Cak Mis ini. Dan teman-teman tahu semua lah Cak Mis itu, ya, Cak Mis Bintoro tahu semua lah. Cak Mis, iya. Dulu setiap sebelum pandemi itu jualan Cak Mis itu nasinya itu sehari sampai habis berapa? Dulu bisa 500 lebih. 500 ya, lebih ya? Iya. Sehari itu ya? Sehari. Oh, bukanya jam berapa sih? Dulu jam 3 sampai subuh saya, Pak. Jam 3? Sampai pagi subuh itu. Oh, jam 3 sore? Iya, sampai subuh. Sampai subuh? Iya. Oh, bukanya sore dulu? Dulu, sekarang enggak. Sekarang ada pandemi, ada hikmahnya lah buat saya. Saya sudah tua, jadi buka jam 10 pagi, mulai toto-toto, jam 10 sudah siap, jam 10 pulang. Ikannya, nasi bungkusan apa ikannya?
ada bali daging, ada bali telur, ada bali bandeng, ada yang keringan pakai serundeng itu ya, Ji. Oh, itu ya. Dibungkus sama daun ya. Itu ya. Satu bungkus berapa? Sekarang 10.000. Dulu? Dulu pernah ya 75 pernah. Sampai ya 10.000 sekarang. Pertama kali tahun 75 berapa jualannya? Berapa ribis? Itu tahun 75 berapa ribis? Lali caci aku caci samkin suwe ini caci. 5 ribis 10 ribis apa? Piro? Awal-awal dulu loh. 75, mari 100, 150, 250, 3.000 sampai ya munggah sedikit-sedikit itu. Sampai saiki? Sampai saiki cuk jangkep 10.000. Sekarang satu bungkus 10.000. 10.000 ya. Oh, gitu ya. Yang nongkrong di sana itu kan banyak tokoh-tokoh masyarakat. Sing sampean kenal sapa ya waktu itu? Banyak ya. Sapa sebut to sapa kan? Ya ada Pak Wisnu yang ya. Larjana itu ya. Terus yang Pak Wisnu yang Wisnu Sakti sama, Sakti itu ada terus apa nih terus ya banyak juga sing sering siapa wakil Pak Didi anu KPU itu ya tahu Didi semua KPU, terus ya. Yang ke, Pak Perti ya tahu semua ya, banyak sekali ya sih ya iya ya sih masih segone ngono tetap kangen iya, ya, dengan sate Kris Dayantinya. Kan seperti itu orang-orang iya. Kesana itu. Pandemi ini untuk jualan nasi itu berapa kira-kira perharinya? Sekarang ya 250-300 lah bisa. Masih bisa ya? Masih bisa ya. Satu hari pendapatannya berapa? Satu hari itu ya sekarang ya agak sudah sekali ya. Sebelum pandemi dulu berapa? Sebelum pandemi ini 6.000 kan bisa dapat. 6 juta? Iya. Oh 6 juta yuk? Bisa. Satu hari? Iya. Kotor. Iya. Bersih berapa bersih? Bersih berapa bersih? Bersih ini 500 ya sampai nyekel kayak sih. 500 aja nyekel ya? Luar biasa. Lalu saat ini berapa jamis? Saiki 4,5 bayar. 4,5 sekarang? Iya. Bersih piro? Mati ya sekitar segituan aja sih. Ya 500. Ya 600 ya iku turun dipotong apa plastik, iya, beli iya, plastik, perlambe. Ikan belum. Iku kan dagangan gede ya sih tadi. Ya iku ya sih oleh sak mono 600 500 engko. Di tukok no plastik yang kresek tiga bungkus-bungkus itu kan gak digawani wong sing gawe jajan-jajan ngene iya, ya sano ya ci kaya bungkus dhewe wong kadang kala lombok ae kono iku aku nek nukokno lombok berangkat dhewe nang oh kadang otot-otot karo lombok e ya gak digawani ya ci sano lah gak wong melarat kabeh mulai jajan otot-otot karo lombok yo gak enak lah iya ya ci supaya yo apa payu aku merayu nang putran tuku tuku kaya lombok iku mau ya iya ya ci oh ana jenis berapa jajan-jajanan ini? Apa total? Kurang lebih ada 24 macam ya. 24 macam? 24 jualan macam. Jualan ini ya? Apa ya? Banyak ya. Sama yang apa apa ya? 4 likur regonis itu juga apa apa ya? Apa ya. Gak kayak kalkulator padahal? Ya pakai lah. Oh pakai ya? Gak enak gak pakai ikan gak enak aku dicucuk naiki lentek konsumen anak ini percaya ini enggak ya sih gak semua konsumen anu ya respon masyarakat ya boh sing setahu mau disampaikan lo ya alhamdulillah responnya api nang gini daripada anu tempatin barang enak ya sih tidak lese-lese ya jadi masyarakat seneng ya. Waktu zaman togel kok kenapa zaman juga di kait-kait no wah ini ramalannya cak mesi jo sih dulu kan gini cak ci karena aku mau ngandok ngono aku bilang 24 ya kodok 24 itu nolak apa 24 ya wis kodok wis nurut jadi wis gak apa-apa wis mengaku gak melak tombok ini gak apa-apa lah masa ada pak polisi ya gak apa-apa mau bilang tok gak main kan gak apa-apa gitu loh estetik lanjut gitu. Pak polisi ake ya sing ngadok nyang ngono ya? Banyak wis, banyak. Sopo sing dikenal Pak polisi?
Pak Polsek Pak Eko ya Pak Eko terus terus Pak sing pelajar saya sing nyekel nang on gerbek sak wulan muput iku lho Pak iku Pak Pendik iku ya sawabane kono lho sawabane kono ya nyangkruk yang kono nyangkruk kono kabeh Pak masalah reserse banyak sekarang pada saat nglumpuk wong akeh yang kono kan orang-orang ini seneng tuh seneng itu mangan sambil ya ngobrol macam-macam itu loh. Ah, sing paling terkesan gitu. Siapa orang-orang yang datang ke situ? Siapa yang paling terkesan menurut sampean? Banyak ya sih. Siapa kira-kira? Mungkin Pak Wisnu, Pak Bambang, ah, kan? Iya Pak. Siapa Rono Kabe? Iya Pak Wisnu, Pak Bambang itu dorong tadi waktu wali kota dulu makannya saya nanti wit. Jat, anu mau nih lo ya cing. Dulu di situ ngelempok, tak kelar no kloso dulu. Oh ini kuno ya? Iya. Iya kan no kloso di sebelah itu. Lain no kloso, senden. Bukan makan di situ ya cing. Padahal cuma sego bungkusan lo. Tamu-tamu luar kota kayak gak? Kota nih, Sidoarjo nih kata nih. Sidoarjo ya? Terus lainnya luar kota lainnya? Nggak. Jombang. Rono mampir Rono. Enggak mesti mau mampir. Pokoknya ini wis pernah ke warung pasti mampir nang Surabaya ya. Rono teko sapa sih sampe sampe teko Rono warung sampe teko sapa? Ya diajak temane-temane ngene ya sih katanya. Oh, akhirnya yang Surabaya. Akhirnya, iya mesti mampir kangen. Kangen ya. Masih nek teko Jakarta warung. Oh, teko Jakarta ya? Wake ya sih. Oh iya. Wake ya sih. Sapa teko Jakarta? Waduh. Tamu-tamu Jakarta siapa itu? Wah, kayak ya, tamu Jakarta tapi arek Surabaya. Arek Surabaya. Sing ketua KPU sing Didi sama Pak Didi. Didi KPU. Didi KPU ku semua bani ben mesti ngono. Mesti pamit ya, Ci. Pak Suko? Pak Ari Budiman. Ari Budiman, iya, Ari Budiman. Ari Budiman. Ari Budiman. Wah, kayak ya, Ci wis. Pak Dosi. Pak Dosi. Dosi, Dosi. Pak Suko Widodo. Iya. Sering juga ke situ. Orang-orang yang waktu ke warung Cak Mesing paling dijujuki makanan apa sih jane? Biasanya nasi, nama nasi terus ditanya no Krisdayanti. Krisdayanti. Nek Krisdayanti pakane doro iku ya, Ci. Pakane doro. Jagung. 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 Anu iku dadar jagung iku. Iya. Nomor bisa iki Ci ya, Ci. Jajan metel lili getas iki favorit ya. Apa iki? Saiki julukane. Metel getas. Metel. Jajan metel. Iya, jajan metel. Oh ngono ya, jajan metel ya. Apa kok diceluk apa dijeneng jajan metel? Nah wong getas Cak Ci, getas iki kan gampang gabuk kan gabuk kan metel basa anune. Cowone. Cowone. Oh ngono ya. Iya. Oh iya 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 iya. Terus kare sinom iki apa iki? Mbok Nom. Mbok Nom. Terus nek ST ku STW. ST ku STW. Iya. Jahe pentil ya Ci ya kene rada lumayan ya. Jahe pentil. Jahe pentil. Jahe pentil iku apa? Jahe pentil iku jahe susu ya Ci. Oh jahe susu. Iku rada lumayan ya Ci. Apa kok jenenge jahe pentil? Iya iya. Jahe susu pentil susu ini kecil cilik ya Ci. Tak warna jahe pentil lah. Oh jahe pentil ya. Lah kopi apa lah kopi? Kopi hitam. Ada kopi pentil. Kopi pentil ya. Kopi pentil kopi jahe. Iya. Kopi susu. Kopi susu. Iya. Gus Dur. Larangan Gus Dur tak lereni Cak Ci aku. Tapi sudah tak ada ya. Cak durunge Pak Gus Dur meninggal sudah tak. Wis gak pakai. Gak oleh aku. Dulu itu apa dulu itu? Dide. Oh, dide iya. Iku larangan. Lah ya, kan dilarang Gus Dur kok tak tadel aku nek kok alat tak nyocok aku aja. Oh, leren di sini ya. Lain ya. Sing liyane apa liyane? Liyane toko iku apa liyane? Toko misalnya orang lain apa? Selain Krisdayanti apa ne? Krisdayanti ya Kris ada ini pecani marmer ini. Apa? Pecani marmer. Pecani marmer. Putini telur ya, Ci. Oh, putini telur ke pecani marmer. Pecani marmer. Putini telur, pecani marmer sih ini. Kalau ini keong racun. Apa? Keong racun. Keong racun. Apa keong racun? Kul. Oh, kul itu. Nenek, iya. Oh, keong racun. Iya. Oh, koyok nyanyi dangdut itu keong racun. Ya, menyanyi ini keong racun iya. Ada kepala pusing ini, kepala pusing iya. Ndase iwak pitik, iya. Kepala pusing. Kepala pusing. Ndase iwak pitik iku rek, tuku kepala pusing. Sing ono di Surabaya cuma ono Cak Mes, gitu. Iwak kepala pusing, ya ingat-ingat itu. Itu ada di angkringan Cak Mes Jalan Bintoro nomor 6. Cek kuatir. Lah iki mau apa iki? Kuping dablek.
Ada lagi camilan yang namanya kuping dablek. Kuping dablek itu telinga bandel. Ada ini dijual ya, telinga bandel ya, di angkringan. Terus itu ati celeng. Kalau mau cari ati celeng seperti ini. Ini ati celeng. Satu-satunya yang jual ada di angkringan Cak Mis Bintoro. Nanti kita lanjut lagi. Break dulu. Ayo rek, jagongan karo caci. Yo. Penasaran? Coba panganan Cak Mis. Iki sate Krisdayanti, ya. Sing iki cecek elek, enak. Iki cecek elek. Cicak rawo. Iki cicak rawo. Ya. Sate cicak rawo. Pak iki sate ati celeng. Coba kita mis ada sate celeng. Pecane marmer. Rek. Iki pecane marmer. Terakhir iki jenenge jajan metel. Jenenge jajan metel ya. Iki jajan metel. Ini Cak Mis sing ono sing liyane gak ya. Coba di tekani oleh Bang Cak Mis. Cak Mis, ya opo sih jenengno panganan iki sing unik iki ono sate Krisdayanti, ono sate ati celeng, ono pakane doro. Apa kok dijenengno ngono? Ini ya Ci, acal-acal kan teko konsumen ini ya Ci. Oh, sing dadi iya sing tuku. Oh, iki ngene. Oh iya. Pantes apa enggak nih tak gawe ngene. Oh iya pantes ya tak pake ya Ci. Nek gak pantes gak gelem make aku ya Ci. Oh. Tapi sampean apa lho? Teko 24. Iya. Jenis makanan ngopi apa lho? Iya, saking suwene ya Ci. Ya. Ngono ya. Saking suwene nyambut gawe nang warung. Sing anyar mau apa sing anyar? Sing anyar. Sing anyar iki. Anu cilik lho, Mar. Apa cilik? Iki. Iya, iku ayam bakar iki. Ayam bakar. Yo lak suwete iki ya Ci. Apa jenenge iku? Ya iki ayam bakar Prima Cak Mis jare. Dudu bukan Prima Rasa. Prima Rasa lak gede ya Ci. Iku cilik oleh. Lak Prima masa gede, lak Prima Cak Mis cilik. Ayam bakar sing disunduki. Ono e ngene Cak Mis. Terus sapa nek Cak Mis? Sing liyane? Nek anyar-anyar iki yo suwe Cak Ci. Tahu apa tahu? Tahu. Tahu bacem kali ini Cak Ci. Lah apa iku? Bacem, cukup bacem aja Cak Ci. Tahu iki, tahu situ. Tahu isi. Tahu isi apa? Dia tahu isi juga. Nek iki melarat iki tuti iki Cak Ci. Melarat. Melarat. Gak pakai baju le, melarat. Jajan melarat. Ya, ada jajan melarat iki. Jajan kere ya. Bahasa Indonesianya niku apa ya? Miskin. Miskin. Nah, ada kue miskin yang ada di Cak Mis Bintoro nomor 6, angkringan ya ini. Nomor 7 ini kulit landak ini kalau ini. Kulit landak. Lah. Ini ada kulit landak ya. Kalau cari sate kulit landak ada di warung Cak Mis. Di Cak Mis, sate kulit landak. Kalian pasti penasaran, ya ta? Sing paling penasaran sate Krisdayanti. Ya apa ya sate Krisdayanti ya apa? Datang ke Cak Mis. Cak Mis coba praktek no. Sampai pada saat jualan ngomong ya, coba. Sampai praktek dong ngomong ini ya iki anu rek coba praktek dong totalan kalau cicak rawo ini 3.000 kalau kuping daplek 3.000 dadi 6.000 kalau ayam bak Prima Mis ini 3.000 dadi 9 sama ini cecek elek Krisdayanti kamera 6.000 dadi gambar tikus 15. Gambar tikus 15. Iya. Gak, tikus itu 15 ya? 15. Oh, ngono ya. Iya. Lak gambare liyane apa ne? Coba praktis liyane gambar liyane. Sing liyane ayo. Pecane marmer 2. 4.000 sama ini 4.8 jaran 12 kalau ini tambah 3.000 tadi tikus sama 8 tadi pedes 23 sama tahu tadi gambar jagung 25
25 metele 1 3000 kepala pusing 1 6000 tak dikondal gandul 31 ya dikondal. Oh, 31. Tepuk tangan ya. Iya. Terus es Mbok Nom? Kalau Mbok Nom itu satu gelas 3000. 3000. 1 galon 15. 15. Sekarang ya. Tambah es yo pakai STB pakai STB ya 3000. Tadi piro ape? Mbok Nom 1 galon sama 1 gelas 81 sampai STB 1 3000 tadi wong kantor 21. 21. Iya ya wis. Jadi pertama kali wong-wong sing awal gak tau mruno. Iya. Krungu koyo ngene ya apa? Penasaran ya, Ci. Penasaran ya. Penasaran. Gak guyu-guyu kok ana. Eh? Kan banyak kok tamu baru itu ya. Kangen memang kan ada di media. Iya iya iya. Kepengin tahu warung Cak Mus di mana, banyak orang. Oh, iya. Oh ini iya. Tapi diajak podcast ini kan anu ya, baru kali ini toh. Nah, ini kan bebas. Waktunya sampe iso cerita akeh lah ngene podcast cerita akeh. Engko pelanggane tambah akeh, tambah penasaran nek kena sate Krisdayanti mau ditotal jumlahe kabeh 31. Cak Mus, terus sing paling disenengi wong-wong bar sego tabukane sego bungkusane terus iwake apa sing paling disenengi wong ya apa ya jenenge senenge wong ya usus Krisdayanti iki paling favorit iki usus Krisdayanti iya favorit iki terus anu cecak rawa ya sama ini marmer apa ya bulat usus bulat ini usus bulat ya iya sama ini kulit landak itu favorit ya. Kulit landak favorit ya. Ini yang kulit landak. Okay, ah, ya itu. Iki favorit. Favorit itu. Orang. Iki sing story nanti kulit landak orang mana yang story? Wong Dinoyo juga. Wong Dinoyo. Dinoyo juga. Oh, lah, iki orang Dinoyo. Khusus bulat, wong Dinoyo ya. Yang ini dok pakis. Oh. Orang pakis kalau lumpia, pandai ini dia ini. Gane Pak Narto ini. Oh, Embong Malang, nah, Kampung Malang. Kampung Malang ini ya. Lah ini tonggo kuwe wis. Endi sing gak iso anu gak ya jajan sakno sik iso digawe. Bantu anak sekolah opo ngono ya. Lho, iku sisteme ya apa iku sisteme jajane ku storno. Storan ya. Terus ya esuk bali. Esuk storan. Esuk store terus. Ya aku teko iki jak story langsung tak story ya jak dadi gak duwe tanggungan awak dhewe wis jajane entek ya duwit ya ono. Langsung ono. Jajane sik ono ya. Ya bali jajane. Jajane ngono tak jak dadi wis gak duwe sangkut paut jajane wis gak. Dadi langsung. Langsung. Nek titip tok langsung dikasih. Langsung aja. Titip entek suri langsung dikasih ngono ya. Sego ya ngono padha kabeh. Kabeh ngono kabeh. Sing gawe dhewe apa sampean? Minuman. Sing gawe dhewe cuma kepala pusing sama es teh tok. Oh, kepala pusing karo es teh tok. Iya nyonya. Es sinom ya juga. Mbok Nom, Mbak. Mbok Nom Mbak sing gawe. Iya. Oh, ngono ya. Pensiun wis aku gawe aneh mes titip sinom ya gak apa-apa wis pensiun ya karo ngono. Kopi. Kopi saya sendiri ya, Jaji. Jadi sampean gak kopi. Kopi teh. Terus kepala pusing. Kepala pusing iki kudu jadi pon. Wis sakno lain-lain iki digawe sakno kanan kiri. Jadi tonggo-tonggo ini kebagian. Bagi kabeh ya, Ci. Rombongnya tiap hari dibawa pulang atau taruh di situ? Ya dipindah ya, Ci. Ucul teko pedepokane ngene. Setiap selesai. Setiap selesai jual bersih, bersih. Di showroom. Oh, digawe mulai. Iya. Jadi itu kok wis gak ono albano. Iku ya. Dibersihin kabeh ya. Mangkano sing punya rumah seneng ya. Seneng ya. Jadi gak nangkrong yang tiap hari. Nangkrong gak di. Cuma tadi jualan tok iya, baru. Iya, jualan tok. Waktu di obrak Satpol PP tau enggak? Dulu pernah. Terus? Cuma gak boleh sama sing yang mat punya rumah. Jangan biarin Cak Mus. Lah ini gak apa-apa wong itu. Tadi saya tetap digandoli sama yang punya rumah. Oh, anak sampean ana sing bantu enggak waktu jualan gini? Enggak ada, jadi repot caci anak. Di sekolah ya. Sekolah kabeh. Sekolah kabeh. Oh, dulu yang pertama dulu, ada. Dulu yang pertama habis kerja ngono sih. Ngewangi bantu anu. Sekarang sudah meninggal, yes. Iya. Terus
segone iku pedes enggak ya? Ada sambel ya. Ono sing pedes ya, ono sing pedes ono sing enggak ya. Terus esinom ngene iki entek pirang botol kira-kira? Durung udan-udan iki kok sik wae kaya saiki 20 ngene wis. Ya alhamdulillah entek lah 20-an ya iki. Mane Surabaya iki ono enggak sing dodolan kok sampean ngene? Kanak ya katane ya. Kanak ya. Sing dodolan telur cecak rawo gak ono ya. Banyak cuma gak seperti jenenge dudu cecak rawo tapi. Iya. Ya dudu cecak rawo, dudu sate Krisdayanti, dudu sate ati celeng ya to. Dudu apa? Jajan metel mau. Iya. Lah tahu isi apa tahu isi? Tetep tahu isi ya. Heeh. Sing anane apa sing anane? Jenenge apa sing anane? Sing anane apa? Selain iki mau liyane kan ono 24 jenis. Iya. Ada nek guling itu guling lumpia. Oh, guling itu lumpia. Iya, kalau bantal itu ala soleh ya, Ci. Oh, bantal ala soleh. Iya. Kalau spring bed itu mat itu lho pastel itu lho. Oh, spring bed itu iya, pastel. Pastel. Lah tuh spring bed ya daripada cak mis. Ojo ojo diharap kon untuk kasur enggak, dikai pastel kok pasti. Pastel. Iya. Kayak pastel ya ta. Lah guling iku guling lumpia. Nah, lah tuku guling dikai lumpia nek cak mis. Nah, aneh ya ini ya ta. Cobalah. Nyoba ini warungnya Cak Mi, Jalan Bintoro 24 Surabaya. Wah pasti awakmu ngekel, guyu dan pasti kurang. Ngurangi karena keakraban daripada yang beli maupun yang jual ini sudah familiar sekali ya Cak Mi. Iya, iya, iya. Terus yang lainnya apa lagi yang kira-kira belum tersampaikan apa? Jajan apa? Guling, bantal. Guling, bantal. Martabak India ya ada. Martabak India itu apa? Martabak India. Martabak India itu ya martabak itu. Sing cilik itu. Iya. Ya. Martabak India. Martabak India. Isi telur itu ya, Ci. Terus? Terus ada tahu wali. Tahu wali. Iya, tahu diwali itu. Terus lonte itu lentul ya. Lonte lentul. Waduh. Iya. Ora golek lonte. Ora camis dikae lentul ngono ya ya. Lah temenan iki. Iya. Aja dikira kok lonte sing liyane lonte lentul. Terus apa nih, Mas? Apa buahnya pengen lari. Coba dihitung nih. Saiki misalnya aku tuku bantal, tuku guling, tuku apa nih bantal guling terus apa nih bantal guling ya 6.000 sama spring bed spring bed ya tadi 9 terus tuku lonte satu ya asulas terus di total lah itu dia asulas itu asulas itu iya oh ngono ya ada 3.000 ada 2.000 ada yang dump truck itu oh dump truck pisang molen nih jadi oh iya iya itu dump truck namanya dump truck ya tadi total berapa kafe tadi jaran 12 kan jaran 12 iya kalau dump truck kan cuma 1.000-an ya Ci oh ngene 1.000-an ya iya tadi rolas jaran oh ngono ya tadi totalnya tadi ketemu jaran sampai kok apal ya nomor-nomor togelnya ini ya apa sih ngapalone ya apa itu ngapal nomor togel ya apa ya sih wong gembulane wong ngono kabeh ngono ngono dicekan ya rono-rono yang ramah lho cowakon sembarang dadi alhamdulillah aku saiki wis tuwek leren gak dulinan gak apa ya sih aku ya ya cuma ngomong-ngomong to gak iya wis gak ngono ya dicek gak tahu aku dulinan saya antek togel saiki jane gak ono jane buyar kabeh masih ada ya oh masih ada ya masih ada dadi lah ngono warung sampean ya ono sing ngomong ngono kadang-kadang ya sik rusak-rusuk ngono wong-wong yo, wong-wong sing tuku lho. Yo ono aja Ci, cuma ya awak dhewe wis gak ngreken ngene iku lha apa awak dhewe wis gak. Iku resikumu dhewe wis dadi. Iya 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 bener. Camis terakhir pesen-pesene. Sampeyan wis dodol pengalaman dengan punya keunikan menamakan jajan-jajan apa lah ngaran iki? Cecek elek, Krisdayanti, ada kulit landa, ada cicak rawo. Ini kan keunikan tersendiri. Keunikan Cak Mis untuk bisa menarik suatu pelanggan untuk bisa kembali dengan gayanya yang unik. Ada sate Krisdayanti, ada ati celeng, ada bantal, ada guling, ada spring bed, terus ono marmer. Jualannya seperti itu semua. Jadi barang sing nggone galangan
barang sing artis pun itu dijual di Cak Mis. Makanya datang ke sana untuk bisa menikmati apa yang tadi kita sampaikan. Pesan-pesannya apa Cak Mis kanggo pedagang-pedagang lain? Yo, nek kan aku ya ci, alhamdulillah mbek konsumen niku iso ngedepi sing ya apa carane konsumen iso mbayar. Yo. Dadi yo gak terlalu nekan niku. Masih totalan minta iku tak kasih tahu harga segini. Ya di total. Oh ya bener ya sudah. Aku gak gelem buci orang ya ci. Nek dibuci uang bolak-balik kon mangan piro limo aku papat kan gak tahu aku. Terserah itu silakan gak apa-apa. Ada yang kembali kurang satu aja kembali cara jauh. Kurang jam meni gak apa-apa sampean. Aku gak maksa gak apa-apa pokoknya sampean eling niat bayar balik meni balik bayar. Itu ya ci. Tapi alhamdulillah awak dhewe ya diparingi seger waras. Awak sehat kafe ngontak ya ci. Arek sekolah sih akeh jaknya ngono, arek sekolah. Wah ya ci banyak nih. Arek SMA lebih sih. Arek SMA nih ulang tahun nih ku muka mati ya. Arek ulang dia. Tahun pasti. Yang ngono. Nang ngono ya ci, jaluk gelar keluar cerita mentek akeh ya ci. Tek petung atus, tek anu ngono, wah akeh lah ya. SMA SMA mati ya pucang. Muka mati ya pucang ngono. Oh, selain arek mati arek dia. Waduh, arek sekolah lainnya? Arek sekolah biasa-biasa, ini jarang jadi saya. Ini arek muka mati aku ini ulang tahun. Mesti nanggungnya jadi. Pasti ya? Gitu? Pasti kan. Dwi kenangan apa sih arek nyanggung arek mau sih? Dwi kenangan apa kira-kira? Kok? Ya, kenangannya seneng nanggungnya lucu, makanya aku bebas ya sih. Jadi gak tekan, anu. Pokoknya kan aku sama ini ya silakan. Beber kloso? Nah, tak gelar no banner ya sih. Oh, nang wetannya. Oke, itu tadi banyak sekali yang dijual di Cak Mis, di nasi apa itu nasi bungkus atau sego saduan iku mau dan ikannya macam-macam ya. Sekali lagi ikannya macam-macam. Mulai barang yang ada di toko sampai bintang film, penyanyi dan segala macamnya ada di sana. Mungkin kalian akan penasaran dan akan bisa ke sana apabila sudah ketemu yang namanya Angkringan Cak Mis di Jalan Bintoro nomor 6. Terima kasih.